Orang menganggap nyeri pada persendian diakibatkan adanya penyakit. Salah satu penyakitnya adalah asam urat. Kok bisa ya? Mitosnya, penyakit asam urat ini muncul akibat mengonsumsi jeroan yang berlebih. Benarkah? Nah, di segmen kali ini, Dr. Wismandari, spesialis penyakit dalam, akan menjelaskan apa itu asam urat dan apa faktor pemicunya. Langsung saja yuk kita simak. Asam urat adalah merupakan suatu senyawa turunan dari purin. Di mana purin itu adalah banyak dari makanan-makanan. Jadi kalau kita banyak makanan yang mengandung purin, asam urat kita akan meningkat. Asam urat harusnya dikeluarkan lewat ginjal. Kalau asam uratnya kebanyakan, jadinya tidak bisa dikeluarkan lewat ginjal. Sehingga akhirnya menumpuk di dalam darah. Nah, yang berapa disebut menumpuk? Kalau di atas sekitar 6 atau 7. Kalau nanti angkanya mencapai 9 atau 10, berarti Anda sudah harus memerlukan obat. Tapi kalau masih antara 7 sampai 10, mungkin kita hanya memerlukan pengaturan dari dietnya saja. Yang disebut sebagai faktor risiko untuk seseorang mengalami peningkatan asam urat adalah hal-hal berikut. Yaitu makanan-makanan yang banyak jeroannya, kemudian seafood, emping, daun-daunan hijau. Nah, itu makanan yang banyak mengandung asam urat. Kalau makanannya banyak itu, ya asam uratnya tentu akan meningkat. Yang kedua adalah orang-orang yang dengan berat badan berlebih. Orang-orang dengan berat badan lebih itu kecenderungan untuk meningkat asam uratnya jauh lebih tinggi dibanding orang-orang yang tidak obesitas. Yang ketiga adalah orang-orang yang memiliki penyakit tertentu. Misalnya dengan diabetes, hipertensi, kolesterol. Nah, orang-orang seperti ini itu cenderung asam uratnya memang meningkat. Yang berikutnya, yang keempat adalah orang-orang dengan keturunan keluarganya asam uratnya tinggi. Orang-orang seperti itu, kecenderungan untuk asam urat tinggi, bahkan di umur muda pun itu sudah sangat tinggi. Ya. Yang kelima adalah orang-orang yang berusia lanjut atau laki-laki. Kebetulan, berbagai penelitian mengatakan laki-laki itu memiliki kemungkinan asam uratnya tinggi lebih besar dibanding perempuan. Ya, itu adalah orang-orang yang memiliki kecenderungan atau memiliki faktor risiko untuk asam uratnya tinggi. Gejala asam urat antara lain, nyeri di sendi-sendi, sendinya yang lebih spesifik adalah di tangan, di kaki, itu kalau ada nyeri-nyeri, kemungkinan besar adalah terjadi peningkatan dari asam urat. Kemudian, selain nyeri, ada kemerahan di sekitar itu. Itu juga kemungkinan ada asam urat. Berikutnya, ada pembengkakan. Jadi selain nyeri, tapi ada bengkak atau benjolan di sekitar itu, nah itu kemungkinan juga adalah asam urat. Agar tetap sehat dan fit di masa pandemi ini, melakukan olahraga dan mengonsumsi makanan sehat seperti buah dan sayuran tentu harus Anda lakukan. Tapi mitosnya, mengonsumsi sayuran hijau dapat menyebabkan asam urat. Wah, 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 alih-alih ingin sehat justru malah kena asam urat. Tapi itu fakta atau mitos ya? Itu fakta. Namun, mesti diingat, seberapa banyak kita mengkonsumsi sayuran hijau yang bisa menyebabkan asam urat. Karena nggak selalu kalau orang makan sayur, kemudian besoknya jadi asam uratnya naik. Kenapa? Karena dengan konsumsi dengan jumlah yang cukup, itu justru akan menyehatkan. Karena kita butuh sebenarnya sayur-sayuran. Kita butuh serat dan juga mineral dan juga vitamin yang ada di dalam sayuran-sayuran hijau. Sehingga jangan dihindari, tetapi makanlah secukupnya. Fakta mitos selanjutnya, asam urat hanya dialami oleh orang tua saja. Benarkah? Bagi Anda yang sudah berusia lanjut, tentu harus waspada ya. Tapi itu fakta atau mitos ya? Yuk tanya lagi sama Dr. Wismandari. Itu mitos. Orang-orang yang dengan faktor risiko itu bisa mengalami peningkatan asam urat. Faktor risikonya tidak hanya orang tua. Bisa juga tadi sudah disebutkan orang-orang yang dengan obesitas atau berat badan berlebih. Kemudian orang-orang yang dengan genetik, jadi keturunan gitu ya. Orang-orang yang memiliki penyakit tertentu, itu juga bisa mengalami asam urat yang tinggi. Nah, kalau memang itu ada, bisa juga pada usia muda. Padahal kita tahu pada usia muda selera makannya biasanya jauh lebih baik bahkan dibanding dengan yang usia lanjut. Sehingga banyak sekali sekarang ditemukan usia muda sudah mengalami peningkatan asam urat. Apalagi kalau orangnya dengan obesitas.
Dan jangan lupa, sekarang yang muda-muda juga sudah banyak yang terkena hipertensi, kolesterol tinggi, dan juga dengan adanya diabetes. Nyeri pada bagian persendian tentu membuat Anda tidak nyaman ya. Terlebih aktivitas pun juga akan terganggu. Nyeri yang timbul dapat disebabkan akibat cedera yang didapat atau tanda dari sebuah penyakit serius. Salah satunya adalah asam urat. Karena mitosnya, nyeri atau pegal-pegal merupakan tanda dari asam urat. Benarkah itu fakta atau mitos ya? Itu mitos. Banyak sekali para pasien-pasien saya mengatakan setiap pegal atau terasa sakit di sendi-sendinya mengatakan bahwa mengidap asam urat. Padahal itu tidak selalu. Banyak sekali penyakit-penyakit rematik yang menyebabkan keluhan atau nyeri yang sama seperti yang dialami oleh para pasien-pasien kita ini. Salah satunya yang sering salah adalah jika nyerinya terutama di kaki. Kalau ada nyeri di kaki, itu sebenarnya banyak penyebabnya. Bisa ada peradangan karena tendinitis, jadi di tendonnya yang ada peradangan gitu ya. Kemudian bisa juga karena misalnya keseleo, itu juga bisa. Dan masih banyak lagi penyakit-penyakit rematik yang menyebabkan nyeri di sendi-sendi, baik di kaki, di tangan, maupun juga di telinga. Karena kadang-kadang penyakit asam urat ini ditandai dengan adanya benjolan di telinga. Supaya asam urat Anda tidak menjadi lebih berat, ada baiknya Anda menyimak tips dari Dr. Wisman dari Wisnu, spesialis penyakit dalam berikut ini. Tips untuk Anda dalam rangka menghindari terkenanya penyakit asam urat adalah, pertama, hindari makanan yang mengandung purin tinggi, seperti jeroan. Jeroan itu sebisa mungkin Anda hindari dalam konsumsi sehari-harinya. Kemudian, makanan-makanan yang sayuran hijau. Sebenarnya itu bukan dihindari, tapi dibatasi. Ya. Kemudian alkohol, karena alkohol juga sangat memudahkan terkena asam urat tinggi, jadi hindari sebisa mungkin. Kemudian makanan dengan daging-daging merah seperti sapi, kambing, bukan tidak boleh, tapi sangat dibatasi. Semakin berlebihan berat Anda, maka faktor resiko untuk peningkatan asam urat akan semakin tinggi. Berikutnya adalah, jika Anda memiliki keturunan asam urat, maka Anda betul-betul harus menjaga kondisi Anda supaya tidak sampai asam uratnya tinggi. Caranya, yaitu dengan periksa secara berkala, lakukan hidup sehat, jauhi jeroan-jeroannya. Yang berikutnya, jika Anda memiliki kondisi-kondisi penyakit kronis seperti diabetes, kolesterol tinggi, dan juga hipertensi, usahakan ketiga penyakit ini dalam kondisi terkontrol dengan baik. Semakin tidak terkontrol penyakit Anda, maka peningkatan asam uratnya akan menjadi semakin mudah. Tips berikutnya adalah minum secukupnya. Usahakan air putih. Minum sekitar 2-3 liter. Jika Anda usia lanjut, minum 2 liter saja cukup. Tapi jika Anda masih muda, Anda boleh minum sampai sekitar 3 liter.